الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام الرحمن بألوم في دارين يعني. لا تسيرن قتيلة كي تقتل، لا تبرزن لينكرك رزائلا، لا تسيرن، janganlah engkau menampakkan fadilatan akan keutamaan kai tuqtaqal, supaya engkau diyakini orang yang punya keutamaan. Jadi jangan kita suka menampakkan keutamaan kita dengan niat supaya orang meyakini kita punya keutamaan. Datu berizana liun kiruka razaila, dan janganlah engkau menampakkan akan keinginan supaya mereka mengingkari engkau. Ya, seperti itu juga jangan. Aila tus'ir linnasi ta'ataka, janganlah engkau menampakkan kepada manusia ketaatan engkau. Li ajri ya'tal ayat takidu annaka qatilun, supaya mereka meyakini bahwasannya engkau adalah orang yang utama. Kenapa begitu? Li anna zalika hazzun linnafsi tastarihu ilaihi nubusu wa tamilu ilaihi, karena bahwa demikian itu adalah bagian bagi nafsu dan akan menjadi senang kepadanya oleh nafsu-nafsu dan cenderung kepadanya. Jadi nafsu itu demen kayak begitu. Jadi kalau di hati kita ada kepengen menampak-nampakkan, itu adalah nafsu kita. Maka yang begitu dijauhin. Wa amma is'aruha li ajri ayyab tadia bika juharu wa irgabu bil khairi fa huwa afdalu min is'ariha. Dan adapun wa amma is'aruha, dan adapun bermula ya, dan adapun menampakkannya keutamaan, li ajri, karena supaya ayyab tadia mengikut bika kepada engkau al juharu, oleh orang-orang yang bodoh. Wa yarghabu, dan mereka gemar bil khairi, dalam kebaikan. Fa huwa afdalu, maka itu adalah lebih afdal min israriya, daripada merahasiakannya. Jadi kalau memang niatnya untuk supaya orang-orang bodoh pada ngikut, ya orang-orang bodoh itu gemar pada kebaikan, nah itu silakan. Itu lebih afdal daripada kita sembunyiin. Qala Habibu Abdullah Al-Haddad bin Nasa'ihi, berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam Nasa'ihnya, Nasa'ihuddiniyah wal wasaya imaniyah. Wa mahma khawfa ala nafsihi arya, maka kapan-kapan dia takut atas dirinya berbuat riya. Kapan-kapan umpama dia takut dirinya akan berbuat riya, maka apa yang harus dilakukan? Fal yukfi a'malahu, maka hendaklah dia sembunyikan amalnya. Karena ciri daripada orang yang riya itu menampakkan amal. Ya, kelihatan, kedengeran, itu diantaranya dengan niat yang riya. Wayab alha fi sirri, dan hendaklah dia lakukan amal-amalnya itu pada rahasia. Haitsu la yattali'u 'alaihi nasu, sekira tidak melihat atasnya oleh orang-orang. Fadzalika ahwatu aslamu, maka demikian itu adalah lebih hati-hati dan lebih selamat. Wa huwa afdalu, dan itu lebih afdal mutlaqan, secara mutlak. Anil amala fi sirri, aku kehendaki amal pada rahasia, itu lebih afdal. Hatta liman lam yakhaf ala nafsi ya, sehingga bagi yang lebih afdal, sehingga bagi orang yang enggak takut atas dirinya riya. Orang yang enggak takut
dirinya riak juga ini paling afdal itu rahasia beramalnya. Inna lil mukhlisil kamili, kecuali bagi orang yang ikhlas yang sempurna. Allazi yang yarju, yang dia mengharapkan, idza azhara amala, apabila dia menampakkan amal, ayat tadi bihi nasu fihi, bahwa akan mengikut kepadanya oleh manusia pada amalnya itu. Nah, kecuali ada orang yang mukhlisul kamil, orang yang ikhlas sempurna, harapan dia adalah orang-orang ikutin dia. Kalau yang seperti ini, maka yang bagus adalah tampakan. Nah, kalau ada, enggak ada yang ngikutin, jangan. Ya. Kita tampakin enggak ada yang ngikutin kita. Gaya-gayaan aja kita. Jangan sampai, maka kalau, bahkan kalau kita melakukan itu, kita akan dicela. Ya. Kalau enggak ada orang pegang tasbih, oh, kalau ada, kalau banyak orang pegang tasbih, ya, baca Quran, kalau enggak ada orang malas, itu adalah ciri orang riya. Dan itu dikatakan kemarin apa? Istihana. Istihana rabbahu. Istihana rabbahu. Dia telah menghina Tuhannya. Kalau giliran ngaji, ya, giliran zikir, dia tidur. Giliran ngezikir, dia zikir, pegang tasbih, pegang Quran. Ini ciri riya. Diri kita tuh riya ketika itu. Ya, kalau giliran waktunya zikir, kita tidur. Giliran waktunya ngaji, kita tidur. Tapi giliran kagak, bukan waktunya, kita pegang tasbih, kita pegang Quran. Di situ ada orang yang, ya, yang supaya kita ambil hatinya, camer mama, orang tua, atau siapa, orang berpangkat, guru. Itu kita berarti orang yang riya. Akui, ngeri akui, tandanya sudah ada. Kita jangan seperti itu. Dalam keadaan apapun juga, kita selalu berbuat baik. Jangan seperti itu, apalagi kita di depan orang yang ikhlas. Itu akan kelihatan banget kita seperti itu. Tampak jeleknya kita. Kita bukan makin bagus, makin jelek. Kita riak di depan orang yang ikhlas, itu kita bukan bagus, jelek. Sangat buruk sekali. Jangan seperti itu. Jauhin dari yang begitu. Wa minal a'mali ma la yatamakkanu al-insanu min fihi illa zahiran ka ta'allumil ilmi wa ta'limihi wa kasalati fil jama'ati wal haji wal jihadi wa nahwi dzalika. Dan di antara amal-amal sesuatu yang tidak tetap oleh manusia daripada melakukannya kecuali dengan jelas. Seperti apa? Ta'allumil ilmi, belajar ilmu. Kalau ini mah jelas, ini mah enggak mau, mau enggak mau dia harus jelas. Kelihatan orang enggak apa-apa. Mata'alimi, mengajarin ilmu, ini mah harus jelas. Kalau sembunyi-sembunyi, gimana sembunyi mengajarin setan? Sembunyi-sembunyi. Waka sholati fil jamaati, dan sholat berjamaah. Ini sholat jamaah. Ini mah harus tampak. Waka wal haji dan haji, ini mah harus tampak. Wal jihad dan jihad. Wa na'wi zalika, dan semua itu. Nah, kalau kita pegang tasbih, ya, pegang tasbih bagus, tapi kalau dieneng-enengin depan dekat guru kita, dekat camer, dekat orang berpangkat, dekat
Pak Jenderal, Pak Lurah atau apa. Kita orang riya tuh kalau kita seperti itu. Giliran sendiri enggak kita. Giliran waktunya kita tidur. Kita orang riya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Dan kita bukan dapat pujian sesungguhnya dari beliau, tapi dapat hinaan kita. Dan dicap kita orang riya. Maka rubah keadaan seperti itu. Ada seorang murid, dia enggak berani kalau depan gurunya. Dia depan gurunya diam aja seperti orang bodoh. Seperti orang enggak apa-apain. Tapi gurunya tahu kalau dia itu Masya Allah luar biasa. Gurunya tahu kalau dia Masya Allah luar biasa. Gurunya tajub kepadanya. Tapi kalau depan guru dia enggak berani pegang tasbih bersuara, enggak, dia diam saja. Penuh dengan ketawaduan, ketundukan. Nah, ini orang hebat. Guru tajub sama orang seperti ini. Ada orang yang begitu. Nah, kita begitulah. Jangan sampai kita riya. Kan begitu ya. Ini orang riya, jangan sampai riya. Cari muka. Jangan sampai begitu. Ya, depan Pak Lurah, Pak Camat, depan calon mertua, depan guru, pegang tasbih, bersuara, baca Quran. Tapi giliran sendiri tidur, ya, bengong. Giliran waktunya tidur, bengong. Ini ciri-ciri riya. Kalau kita kayak begitu, kita riya. Jangan sampai begitu. Teman kita enggak berani berbuat gitu. Kita berani banget begitu. Itu kita orang riya. Riyanya jelas tuh. Dan bisa kentara, ini orang riya banget sih. Jangan sampai kita begitu. Nah, kalau yang seperti ini enggak apa-apa nih. Sholat jamaah, kita sholat jamaah. Itu yang orang sholat jamaah, dia tampakkan. Dia enggak riya, bahkan dia itu adalah mukhlis. Waktunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia berangkat. Itu dia orang ikhlas. Enggak tidur. Itu dia ikhlas. Ya. Apalagi rajin ngaji, waktunya ngaji dia duduk standby. Tungguin guru, pakaiannya rapi. Kenapa dia pakaian rapi? Bagus, pakai minyak wangi. Ingin menyambut ya guru, menyambut malaikat. Itu enggak riya, justru yang begitu yang hebat. Tungguin. Itu enggak riya. Guru datang, nih orang-orang yang riya enggak bisa kayak begitu. Karena itu sifat orang munafik. Orang munafik enggak diberikan dia amalia yang begitu. Ya. Jadi orang-orang yang ikhlas, dia datang, dia duduk, dia tungguin gurunya, depan pintu dia bukain, dia duduk di situ, standby. Itu adalah orang-orang yang ikhlas. Ya. Orang yang munafik nggak bisa begitu. Enggak bisa berbuat seperti itu. Jangan sampai kita begitu. Jangan sampai kita orang yang munafik. Haji, jihad dan lain sebagainya ini enggak bisa ngaji. Ini yang sesuatu yang mesti rame-rame yang kelihatan orang. Usahakan semaksimal mungkin. Ngaji udah mulai. Orang ikhlas enggak mau gurunya ngajar, dia sembahyang sunat enggak berani. Walaupun belum ngajar enggak berani. Kenapa begitu? Buat dia enggak enak. Tapi kita kadang sembahyang aja. Nah, guru udah mulai. Jangan sampai begitu. Itu di antara kita kalau sampai kita
pengen ibadah dilihat sama orang, Allah betapa marahnya sama kita. Kita aja kalau digituin marah. Orang cari muka sama kita, kita marah itu. Ya. Tapi di belakang kita itu biasa aja. Nah, kita jangan sampai begitu. Merusak kita, ikhlas, merusak. Faman khofa minar riya'i, maka siapa sih yang takut daripada riya? Dia takut riya. Hala fi'li isyai'an, ketika berbuatnya akan sesuatu. Min hadhil a'mal zahirati, daripada ini amal-amal yang zahir. Falaysa yanbaghi lahu ayatrukahu, maka tidak boleh ya seyogianya, maka tidaklah seyogianya baginya bahwa meninggalkan dia. Bahkan ayat atasnya wajib, ya hendaklah atasnya itu ayat Allah dia lakukan dia. Wa yajtahid, dan dia sungguh-sungguh fi daf'ir riya, dalam menolak riya an nafsi, daripada dirinya. Wa yasta'inu billahi ta'ala, wa yasta'inu billahi ta'ala, dan dia minta tolong kepada Allah Ta'ala. Umpama begini, kita habis sholat wajib ya. Apa? Kita umpama jam 9 atau jam 9:30 udah biasa kita sholat duha. Lalu ada tamu, kita udah biasa sholat, ya udah sholat aja. Nggak usah takut riya. Maaf saya mau sholat, sembahyang aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena udah biasa. Karena udah biasa, sembahyang aja gak apa-apa. Bismillah, mohon maaf. Kenapa udah biasa? Kecuali belum biasa. Ya, belum biasa, maaf ya, saya mau sembahyang dulu. Padahal gak biasa sembahyang. Nah, itu riya. Jangan sampai lebih. Gak biasanya zikir, lalu ketika dekat ada seseorang yang dimalukan, dia zikir, tangannya goyang-goyang. Kenapa tangan goyang-goyang? Zikir. Padahal memang gak biasa begitu. Riya kamu begitu. Pegang tasbih, padahal gak biasa begitu. Kan keren tuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu nak. Kamu di depan guru kayak begitu, jelas kamu riya. Kamu kelihatan. Kamu berbuat riya di depan orang yang ikhlas akan tampak jelas. Enggak usah pakai dengan perbuatan kamu, dengan hatinya juga kamu keraba. Ittaqu firasatal mu'min, takut oleh makan firasat mu'min. Jangan kamu berbagus-bagus di depan seorang yang mukhlis, jangan. Kalau di depan mukhlis enggak apa-apa ya. Di depan orang yang ikhlas jangan. Jangan kamu cari muka, jangan. Kamu kelihatan bukan dengan perbuatannya kelihatan. Kamu kerasa, hati kamu tuh kerasa. Tapi karena beliau pemaaf, jadi dimaafin. Karena beliau pemaaf, kamu dimaafin, ya Allah. Dimaafin terus dan didoain supaya bisa berubah. Itu sifat guru yang baik. Nah, kalau kita berasa, kita sesungguhnya sedang mengalami penyakit itu. Dan terus berobat, dengerin, ya, ilangin sifat-sifat itu, nanti lama-lama hilang. Amin ya Allah. Fa'innahu ni'mal maula wa ni'man nasmu'in. Maka sesungguhnya itu sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Inna ta'ala.